Indonesia tersenyum. Dua petugas VAR asal Thailand dipecat karena langsung hampiri timnas Thailand. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Gara-gara dua petugas video asisten referee atau VAR asal Thailand yang merugikan timnas Indonesia, timnas Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara atau ASEAN yang menang di match pertama Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, 4 negara ASEAN ambil bagian di Piala Asia 2023. Mereka ialah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ketika babak pertama masuk ke menit tambahan waktu, skor sama kuat, 1-1. Gol Irak dicetak Muhammad Ali di menit 17, sedangkan gol timnas Indonesia diciptakan Marcelino Ferdinand di menit ke-37. Namun di menit ke-45 plus 6, Irak mencetak gol kontroversial via Osama Jabar Shafiq. Dibilang kontroversial karena sebelum terciptanya gol, pemain Irak lainnya Muhammad Ali lebih dulu terjebak offside. Wasit yang memimpin pertandingan Ilgis Tantasev meminta kepada petugas VAR untuk mengecek siaran ulang apakah telah terjadi offside atau tidak sebelum terciptanya gol kedua Irak. Ternyata petugas VAR yang saat itu bertugas yakni Salman Ahmad Falahi Qatar, wasit VAR utama, Sivakorn Puudom Thailand asisten wasit utama VAR, dan Rawut Nakari Thailand asisten wasit tambahan VAR sepakat mengesahkan gol tersebut. Namun kemungkinan di laga melawan Oman, dua petugas VAR itu sudah dipecat, sehingga Thailand hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan Oman. Timnas Thailand tahan Oman 0-0 pada pertandingan kedua grup F Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa Minggu 21 Januari. Bagaimana menurut kalian?